Sasaran yang kita letak adalah 30,000 pengunjung dan dengan Malaysia 300,000 jualan. Ini sasaran KPI kita. Tapi atas kerana jualan Mega Mafakat Johor telah menjadi satu jenama baik dan hasrat Kerajaan Negeri Johor, juga atas kerjasama semua pegawai KPDNKK, memang sambutan yang baik bukan sekara daripada peniaga-peniaga yang ambil bahagian saja, wendo-wendo yang ambil bahagian, mereka puji kerajaan kerana menyediakan platform tersebut untuk mereka menjualkan barangan buatan tempatan dan publicity promosi barangan mereka kepada pengguna. Begitu juga kerana apa yang saya nyatakan tadi di pemberian dari pengguna adalah menggalakkan, dan di mana 3 hari kita telah mencapai, kita over the KPI, pengunjungnya adalah lebih 48,000 orang. Target kita 30,000 orang, tapi kita datang 48,000 orang. Ini hampir 50,000 pengunjung pada 3 hari. Dan begitu juga jualannya, kita sasarkan dengan Malaysia 300,000 3 hari, tapi telah mendebehi dengan Malaysia 475,000. Half a million. Nearly half a million jualan 3 hari. Ini juga bukti yang sangat galak oleh penduduk ataupun pengguna di sekitaran negeri Johor. Kita punya brand dan mereka, pengguna pun tahu bahawa jualan Mega ini betul-betul kita jaga kehendak atau apa permintaan keperluan pengguna.